Assalamualaikum teman-teman. Kali ini aku mau sharing resep engkut sure peawe atau ikan tongkol tumis ketumbar. Ini semua bahan-bahan yang akan kita pakai nanti. Aku pakai ketumbar bubuk, kunyit bubuk, pala, cengkeh, bunga lawang, cabai merah, bawang merah, daun kari, serai, sunti, kelapa gongseng, dan jangan lupa ikan tongkolnya ya. Nah, ini dia hasilnya. Rasanya ini enak sekali. Ini adalah salah satu masakan khas Aceh. Selamat mencoba ya teman-teman. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Assalamualaikum.